ini bahan-bahan untuk bikin bakpao hari ini. Ini bahan adonan bakpao premium, jadi tidak memakai tepung segitiga ya, tepung protein sedang. Ini pakai tepung cakra kembar emas yang khusus untuk bikin adonan bakpao dan mantau. Jadi tepungnya memang betul-betul warnanya putih bersih. Jadi kalau misalnya teman-teman bikin adonan bakpao, tentu saja nanti warnanya lebih putih ya. Oke, jadi ini bahan-bahannya sudah saya persiapkannya. Lanjut, tadi tepung terigunya sudah ada. Terus gula halus 50 gram. Gula halus ini yang saya gunakan karena mengadonnya pakai tangan. Tips saya, jika kalian mengadon pakai tangan, sebaiknya gula pasirnya diganti gula halus supaya nanti adonannya ini bisa tercampur merata. Karena berpengaruh juga, gula jika tidak betul-betul hancur ya, nanti adonannya ini waktu kita proofing kurang mengembang. Ini gula halus. Minyak makan atau minyak sayur. Garam. Mentega putih, harus pakai mentega putih supaya nanti adonannya putih. Apabila kalian pakai mentega kuning ya, nanti warna adonan bakpaonya kurang putih. Jadi harus pakai mentega putih. Susu cair, bisa pakai susu merek apa aja. Di sini saya pakai susu cair karena ini kan bakpaonya premium. Jadi saya menggunakan susu cair. Jadi selain pakai susu cair, saya juga pakai susu bubuk ya, susu bubuk. Ada air, air suhu ruang. Kalau misalnya kalian mau pakai air suhu dingin juga bisa, suhu ruang juga bisa. Kalau untuk bikin bakpao boleh ya pakai suhu ruang. Ragi, ini sudah saya sediakan ragi ya. Ini ada baking powder yang saya gunakan, mereknya Nyonya Lim. Bisa pakai merek lain, kupu-kupu atau Hercules yang double acting juga bagus. Untuk alas bakpaonya ini yang saya gunakan ukurannya 10,5 cm. Jadi ini ada alas bakpao yang betul-betul praktis kita gunakan ya. Ini ada plastik op yang ukurannya 13x13 untuk nanti kita kemas bakpaonya setelah dingin, kita kemas di dalam plastik op ini. Karena di sini saya ada modelnya, jadi dia yang mengadon. Nah, ini mbaknya yang datang berguru sama Debita mau bikin bakpao premium ya adonannya. Jadi dia yang akan mengadon, bukan Debita. Jadi sekaligus saya mengajarkan di sini. Gula halus? Gula halus. Oke, gula halus. Campur semua? Iya, campur semua. Diaduk. Terus garamnya nanti terakhir sama mentega. Jadi kalau kita mau mengadon adonan roti ini, garam, mentega, sama minyak makan ini terakhir kita mix ke adonannya yang sudah setengah kalis. Kenapa? Supaya nanti adonannya ini cepat kalis ya, yeah. Cepat tercampur merata. Terus ini raginya 5 gram. Ini saya timbang dulu 5 gram. Kalau ragi pernipan itu bagaimana? Hah? Ragi apa? Pernipan. Pernipan juga bagus. Bagus ya? Iya, bagus. Oke. Itu sudah dicampurkan. Kadang ini tidak yang paling bagus apa raginya? Hah? Pakai ragi apa? Bisa raginya aja. Glorifan yang bagus. Apa? Glorifan. Glory. Glorifan. Oh, ragi yang bagus Glorifan. Oke. Oke, ini tadi tepungnya, gula halus sama raginya sudah dicampurkan. Baking foldernya mana tadi? 1/2 sendok teh seperti ini. Ya, atau 1 sendok teh tapi enggak muncung-muncung banget. Susu bubuk langsung. Susu bubuk. Oke, ini diaduk. Diaduk dulu. Diaduk. Ya. Ya, tangan sudah bersih ya. Tangan sudah bersih, sudah cuci tangan, sudah steril. Oke, guys, ini lagi bikin bakpao ya premium. Ini yang ada yang mau bertanya silahkan bertanya nanti, nggak apa-apa. Jadi kalau kalian mengadonnya pakai tangan, bahan-bahan keringnya harus dicampurkan dulu ya, diaduk sampai betul-betul merata.
Setelah merata, baru nanti susu cairnya kita turunkan. Ya sudah, susu cair. Oke. Susu cairnya diturunkan. Sekaligus ya? Ya, sekaligus, bertahap. Ya, diaduk-aduk dulu. Di remes-remes apa diaduk biasa? Iya, di remes-remes boleh, di aduk-aduk boleh. Oke, ini lagi proses bikin bakso. Boleh ya. Tergantung selera, mau asin, mau nggak terlalu asin, boleh ya. Ini lagi bikin bakso, nanti kalau yang mau dicatat, boleh dicatat nanti ya. Sudah? Selanjutnya air bertahap kita kasih 400 gram ya? Iya. 400 gram. 400 mili. Iya, 400 mili. Ini sentralnya. Baunya sudah harum? Iya, baunya sudah harum. Baunya sudah harum, bau susu. Oke. Bertahap. Bau susu. Jadi seperti ini cara mengadon untuk setengah kilo ya. Kalau satu kilo agak ribet nanti, kurang kalis. Kalau setengah kilo boleh kita mengadon adonan roti, nanti hasilnya kalis. Cuma alangkah baiknya mengadon itu harus menggunakan mesin supaya nanti keempukan roti ini bisa terjaga. Tanpa mesin juga empuk, cuma nanti kurang terjaga ya keempukannya. Kalau pakai mesin bisa pakai mixer biasa? Hah? Pakai mixer kecil ya? Miyako? Bisa. Bisa ya? Iya bisa. Aku punya alam Miyako. Selanjutnya mentega putih ya. Jadi tadi airnya 300 ya kak ya. Iya. Terus susunya 100 mili. Airnya 300 mili. Susunya 100 mili. Ya seperti ya. Itu. Kalau misalnya kurang kalis atau kurang, kalau misalnya agak keras tinggal ditambahin aja air. Yang kuat-kuat ya ngadon. Ya. Keras enggak? Kalau beneran coba saya pegang. Masih keras ini. Iya, masih keras. Sedikit lagi. Selanjutnya minyak makan. Oke. Jadi setengah kalis itu adonannya kita adon, baru nanti garam, mentega putih, dan minyak makan kita mix ke adonannya sudah setengah kalis supaya nanti adonannya bisa cepat kalis ya, seperti itu. Kalau misalnya adonannya terlalu kelembekan, bisa kita kasih tepung terigu sedikit demi sedikit, bisa tercampur merata. Kayak gini ya, iya. Harus betul-betul kalis ya, tidak boleh tidak kalis. Kalau mau di sini diturunkan bisa, mau diadon di sini boleh. Ya, sebentar dulu, masih bisa di sini. Iya. Ya. Kalau masih bisa di situ. Tetap semangat. Ini nanti kalau sudah bisa bikin bakso dia mau berjualan katanya. Semangat pencari uang, pencari cuan. Jadi masalah umur, mau muda, mau tua ya, sudah nenek-nenek, kalau kita punya skill masih bisa untuk skill di rumah. Iya, skill di rumah atau mau berjualan mencari cuan tidak ada masalah ya. Iya. Semangat. Jadi mengadon untuk setengah kilo menggunakan tangan masih bisa. Tapi kalau untuk 1 kilo gempor ya. Gempor. Semangat. Oke, jadi ini apabila ada yang mau bertanya silakan ya. Ini lagi bikin video juga hari ini. Nanti yang mau bertanya resepnya boleh. Ini saya lagi bikin video. Semangat!
sampai berbusa keteknya. Kalau ngaden ini ya capek sampai berbusa ketek, tapi jangan sampai keringatan berjatuhan ke adonannya, nanti tambah asin. Ini jadi kakaknya ini sudah kalis, sudah kalis seperti ini. Kalau dia adonannya sudah seperti ini, sudah tembus pandang, berarti ini sudah sukses adonannya. Kita adon menggunakan tangan, ini sudah bisa kita bagi-bagi lalu kita bentuk. Setelah dibentuk langsung kita isi isiannya ya, ini sudah jadi. Oke, memang kalau tepung protein sedang kita gunakan itu beda sama tepung protein tinggi, adonannya memang kurang apa, teksturnya kurang berserat seperti itu ya, kurang ini kurang kalis banget, karena beda tepung protein tinggi sama protein tepung protein sedang itu beda ya. Yang bagus pakai tepungnya yang apa? Yang ini sudah. Yang ini? Iya. Ya, cakra emas ya? Ya, cakra ya. Kembar emas. Iya, cakra kembar yang khusus emas. Untuk ya. Bikin bakso sama ini. Ya, ini ya. Sudah bagus. Ya. Oke, sudah di okay. Diturunkan di sini adonannya. Oke, adonannya sudah diturunkan di situ. Selanjutnya dibagi-bagi 50 gram. Sudah, kalau lebih disatukan aja, sip. Sekarang dibulat-bulatkan seperti ini, enggak kayak gitu, ini dulu. Oke, diginiin dulu, giniin aja. Kalau bapak itu enggak usah dibulat-bulatkan seperti itu. Pokoknya yang penting harus ditarik ya, ditarik seperti ini, baru nanti bisa di rolling begini. Iya, kurang halus begini loh kak. Tarik ini. Ditarik. Oh, ditarik. Ditarik ya, ditarik, ditarik turun ke bawah seperti ini. Ditarik-tarik gitu. Ditarik sampai dia mulus. Nah, nanti kalau sudah belajar terus. Semangat ya. Gini. Benar. Tapi ya. Jangan harus dikunci. Jangan harus lupa dikunci bawahnya. Oh. Nih. Nah. Dikunci bawahnya nih. Kalau nanti kakaknya sudah tahu resepnya, tapi cara gininya nggak bagus, nanti jadinya kurang bagus juga hasilnya. Ini coba lihat kak. Ini kurang gini. Dia itu bagus. Kalau nggak bisa, nggak usah dibulatkan. Oh boleh? Nggak usah. Yang penting mulus. Nggak usah. Soalnya nanti kalau kakak rolling lagi, bengkok lagi. Oh iya. Yang penting mulus, ya. Ya bagus gitu. Jangan lupa di bawahnya dikunci. Iya. Ini gampang. Ya. Ini begini. Formula memang begitu. Ini apa-apa. Ya. Nanti datang ke sini ngajar belajar yang itu penting harus yang begini ya. Kak. Kalau ya. Enggak. Ya itu bagus kak. Adonan baponya sudah dibulat-bulatkan. Adonan baponya sudah dibagi-bagi lalu dibulat-bulatkan. Jadi tips saya paling bagus untuk bikin roti ya atau bapau, setelah diadon langsung dibagi-bagi, dibulat-bulatkan. Yang untuk yang mau diisi topping sebaiknya langsung diisi topping supaya nanti nggak keburu over topping. Cara yang seperti itu yang lebih bagus. Nah ini sudah dibulat-bulatkan langsung diisi topping. Nah ini toppingnya tanpa menunggu nggak usah. Oh nggak usah menunggu. Jadi satu kali proofing saja kalau saya. Oh gitu ya. Iya. Nggak usah ditutup. Nggak usah, langsung. Langsung ya. Nanti kalau sudah jadi langsung masuk di sana. Langsung masuk di sini di lemari peruping. Ya, langsung masuk di lemari peruping di sana setelah diisi. Kalau enggak punya begini. Enggak apa-apa, ditutup aja. Ditutup aja. Ditutup. Setelah isi. Iya, setelah isi, tapi jangan pakai plastik tutupnya. Soalnya kalau pakai plastik iya, nanti pakai, pas dibuka, itu dia bisa lengket. Pakai kain. Jangan. Pakai yang enggak terkena kain. Kayak apa ya? Apa kayak gitu tapi tertutup. Oh, ya kayak gitu. Kayak gitu. Nih. Ya. Bisa ditutup ya. Oke. Okay. Ini langsung diisi ya. Oke. Okay. Saya kasih lihat dulu cara pengisiannya. Di sini saya mau berbagi tips sama kalian, jika kalian bikin roti bapau atau roti yang dipanggang maupun roti yang memakai isian topping, sebaiknya
waktu kita mau mengisi ya. Jadi yang diisi itu bagian kasarnya. Ya, coba dilihat bagian kasarnya. Jangan kalian mengisi bagian halusnya. Karena yang bagian kasarnya ini kalau kalian pakai ngisi nanti tekstur rotinya ini kurang mulus, bisa kasar. Jadi kita isi yang bagian kasarnya ya, yang bagian bawah. Oke, ini langsung saya pipihkan, saya kasih contoh dulu ya, Kak ya. Oke. Ya, ini lumayan jadinya setengah kilo. Iya, banyak. Iya, 24. Iya, 24. Oke, ini saya pipihkan dulu, ini bagian kasarnya ya, bagian yang kurang halus. Pipihkan setengah pipi seperti ini, lalu kita pipihkan samping-sampingnya melebar. Bagian tengah tidak boleh kita pipihkan, supaya nanti baponya ini kulitnya tidak tipis ya. Kalau misalnya dia tipis, itu bisa menyebabkan nanti baponya bisa menyusut, bisa kempes, bisa keriput waktu setelah matang, setelah dikukus. Jadi kita biarkan menebal di atasnya seperti itu. Ya, kakak sambil ini. Ikutin saya ya. Nah, ini isiannya ya, isian apa ini, Kak? Kakak bikin ayam, tadi. Ayam jamur. Ayam jamur ya. Ini tidak boleh terlalu berminyak ini karena ya, dia yang bikin sendiri ya enggak ya, apa-apa. Iya, iya. Nanti minyaknya di ini lebih baik aku amin, Kak ya. Minyaknya aku ini. Iya, iya. Sebentar aku kerjain dulu ini. Oke, ini sudah saya isi ya. Selanjutnya saya tutup karena barusan dimasak. Oh, iya. Iya. Ini langsung ditutup ya, seperti ini, dikunci. Nah, ini dikunci. Oke, dikunci. Harus betul-betul tutup rapat. Soalnya kalau misalnya dia berminyak, Kak, isiannya itu nanti dia nggak bisa tertutup. Oh, iya. Iya. Oke, ini sudah disaring aja ya. Iya, disaring, ada saringanku kok di dalam. Di dalam yang sudah dicuci. Ambil aja tempat-tempat lagi, Kak. Iya. Oke, ini sudah. Ini sudah ya. Selanjutnya. Oke, ini sudah saya isi. Selanjutnya saya letakkan di kertas pengalas bapau. Ini ada kok dijual di toko khusus jual bahan-bahan kue atau bahan-bahan roti, ini pasti ada. Atau mau cari di toko online juga pasti ada yang menjual. Ini kita letakkan pas di tengah. Nah, ini langsung kita peruping kurang dari 1 jam ya, kita peruping adonan roti baponya yang sudah diisi topping ya. Paling maksimal kita istirahatkan 1 jam 25 menit atau kurang dari 1 jam 30 menit baru kita kukus nanti. Oke, ini sudah selesai. Jadi seperti ini. Ini saya bikin lagi. Sama ya tadi caranya. Dilebarkan sampingnya. Ya, dipipihkan samping-sampingnya. Di tengah-tengahnya kita biarkan menebal supaya nanti kulit baponya ini tidak tipis. Kalau misalnya dia tebal, dia tidak menyusut waktu dikukus. Kalau misalnya dia tipis, bisa menyusut juga, berpengaruh. Cukup sedikit. Iya. Oke, langsung ditutup. Oke, langsung diperuping kurang dari 40 menit, setelah itu nanti langsung dikukus. Oke. Baik, gak ribet bagus, kan? Tidak ribet. Tidak ribet gampang. Ya? Gampang ya? Ya. Gampang. Gimana belajar ya sama saya? Enak. Ya, nyaman. Nyaman. Ya, tidak deg-degan ya. Tidak deg-degan. Ya. Santai. Santai ya. Ya. Insya Allah nanti berhasil. Ya, oke. Okay. Ini panci pengukusannya sudah saya persiapkan. Jadi, trik untuk pengukusannya ini ya.
kita isi air jangan sampai terlalu full di dalam pancinya. Selanjutnya kita masukin daun pandan biar nanti baunya enak, wangi ya daun pandan. Ini. Jadi bisa dilihat ya sudah ada daun pandan. Selanjutnya saya nyalakan api kompornya pakai api sedang, jangan pakai api besar. Harus pakai api sedang. Apabila nanti pakai api besar nanti bisa menyebabkan uap terlalu banyak di dalam pengukusannya. Dan uap itulah yang bisa menghasilkan air banyak ketika kita buka pengukusannya, ya. Airnya bisa berjatuhan ke baponya. Itu yang bisa menyebabkan baponya bisa keriput, menyusut dan kempes. Nah, ini saya tutup dulu. Kita tunggu airnya mendidih, ya. Setelah airnya mendidih baru kita kukus baponya. Karena baponya sudah saya istirahatkan kurang dari 1 jam 30 menit. Oke, kita tunggu mendidih dulu ya. Ini baponya sudah mengembang. Saya kembangkan kurang dari 1 jam 30 menit dari awal kita isi dihitung untuk masa proofingnya seperti itu ya. 1 jam kurang dari 30 menit. Oke, ini sudah siap kita kukus. Seperti ini jadinya mengembangnya, mengembang 2 kali lipat ya. Ini siap dikukus. Ini dia lagi berapi-rapikan karena yang punya bapo kakaknya. Bisa dipanggil kakak, bisa dipanggil mbak, bisa dipanggil oma. Ibu. Oma, oma, ya. Oma, saya kira bisa dipanggil mbak. Oma, ini modelnya Devita hari ini. Modelnya Devita hari ini ya. Nah, ini sebentar lagi kita kukus. Baponya cantik banget. Nah, selanjutnya dimatikan dulu ya. Dimatikan dulu, ditunggu sekitar 1 menit. Jangan langsung diturunkan karena masih ada uapnya. Jadi setelah airnya mendidih, dimatikan kompornya, jangan langsung diletakkan baponya. Kita tunggu 1 menit supaya uap di dalam pengukusannya ini hilang. Kalau misalnya masih ada uap, baponya kita turunkan, nanti bisa menyusut. Seperti itu trik cara mengukus bapau. Jadi belajar bersama Devita ini bukan hanya untuk mengajarkan bikin adonan baponya, tapi juga mengajarkan untuk mengukus baponya ada triknya supaya nanti berhasil. Jadi percuma kalian ngambil resep saya, tapi kalau nggak tahu trik cara pengukusannya, nanti baponya bisa menyusut dan kempes, tidak jadi. Jadi harus ada triknya ya. Oke, 1 menit baru diturunkan soalnya masih panas. Oke, 1 menit ya. Oke, sudah 1 menit, boleh diturunkan baponya, disusun rapi-rapi. Itu kayaknya bisa masuk 6 kalau enggak 7 ya. Iya, coba. Oke. Nah, ini modelnya. Tidak bisa ditumpuk kan? Tidak bisa ditumpuk, jangan ditumpuk. Oke, okay. Ditutup. Ditutup, jangan sampai rapat, ditutup. Dikasih celah sedikit. Itu terlalu besar celahnya. Ya, segitu. Jadi celahnya seperti ini. Coba dilihat. Celahnya seperti ini. Kenapa harus dikasih celah seperti ini? Tidak boleh tertutup rapat supaya nanti uap di dalam pengukusannya ini tidak bisa menghasilkan air yang terlalu banyak. Apabila nanti ditutup, nanti uap di dalam pengukusan ini terlalu besar, akhirnya nanti bisa menghasilkan air dari uapnya. Itulah yang bisa menyebabkan baponya bisa menyusut dan kempes. Jadi triknya di pengukusannya ya sayangnya, harus dibuka sedikit penutupnya, ada celahnya seperti ini. Ya, kelihatan ya, tidak boleh terlalu besar celahnya, sedikit saja seperti ini. Supaya uapnya nanti bisa keluar sedikit. Oke, okay. Langsung dinyalakan api kompornya. Pakai api sedang. Itu terlalu sedang, turunkan lagi sedikit. Sip. Oke, segini ya. Ini dikukus kurang dari 10 menit. Bisa dilihat 10 menit atau kurang dari 8 menit. Berarti jamnya ke 8:30. Ya. Oke, seperti ini ya. Dikukus kurang dari 10 menit atau 8 menit paling besar.
Ini celahnya terlalu besar itu. Terlalu besar. Ini. Ya. Di sini gede ya. Enggak apa-apa. Iya. Ah. Oke, 10 menit ya. 10 menit dikukus. Oke, ini baponya sudah 10 menit dikukus. Selanjutnya matikan dulu api kompornya. Matikan. Jangan langsung dibuka, didiamkan dulu 1 menit ya. Apabila langsung dibuka penutup baponya ini pengukusannya, nanti airnya ini bisa berjatuhan ke baponya. Karena uapnya kan bisa menghasilkan air seperti itu. Jadi didiamkan dulu 1 menit, setelah 1 menit berlalu baru kita buka penutupnya. Seperti itu ya cara mengukus bapau, supaya nanti baponya ini tidak mengkerut, tidak kempes, tidak mengkerut, intinya seperti itu ya. Koko. Oke. Ditunggu dulu 1 menit baru dibuka. Ya, seperti ini caranya sayangnya. Jadi mengukus bapau ini tidak boleh ketika bapaunya sudah matang ya. Tidak boleh langsung dibuka penutupnya, didiamkan 1 menit. Setelah 1 menit berlalu baru kita buka pengukusannya. Supaya nanti bapaunya ini tidak kejatuhan air dari penutupnya ya. Karena kalau misalnya langsung dibuka, otomatis kan air berjatuhan ke baponya. Itu yang menyebabkan baponya bisa kempes, mengkerut, dan kerucut ya, seperti itu. Tidak kokoh. Jadi kita diamkan dulu ya. Setelah didiamkan, ini sudah 1 menit, boleh langsung dibuka. Ibu buka, Oma buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tidak mengkerut kan, baponya cantik sekali. Oke. Ini baponya sudah dibuka, cantik sekali, tidak mengkerut. Tidak mengkerut kan? Cuma kurang mulus tadi caranya ya. Mengadon, caranya mengisi. Pakai itu nah. Namanya juga dia belajar ya, belajar. Tapi ya, tidak apa-apa. Tidak mengkerut, tidak kempes. Cantik. Ini. Oke, silakan. Coba aja yang ini. Tidak mengkerut. Pengukusan yang kedua ya, pengukusan kedua boleh langsung ditutup. Tidak rapat juga? Tidak rapat kayak tadi. Oke, tidak rapat ya, seperti itu. Benar? Benar. Oke, benar, seperti itu. Nyalakan api kompornya. Oke. Dikukus sampai berapa itu jamnya, ke jam 10 menit, 10 menit ke 12. Ke 12. Oke. Okay. Ah, mati opennya di apanya? Ya, api kompornya dimatikan dulu, sorry. Jadi didiamkan dulu kurang dari 1 menit. Setelah 1 menit baru kita buka pengukusnya seperti tadi cara yang saya kasih tahu ya. Supaya nanti uapnya ini tidak menghasilkan air banyak, sehingga waktu dibuka penutup pancinya ini tidak menghasilkan air berjatuhan ke baponya, seperti itu. Jadi didiamkan dulu ya 1 menit, setelah 1 menit baru kita buka penutup pancinya ya, biar tidak berjatuhan airnya ke baponya, agar baponya ini bisa kokoh, tidak menyusut, tidak kempes. Oke. Diamkan dulu. Makanya enggak boleh langsung dibuka. Iya. Itu yang itu bisa dia kempes. Iya. Iya. Jadi seperti itu sayangnya. Tidak apa-apa terlambat menonton. Besok ada resepnya tayang di YouTube channel saya. Makanya di subscribe channel YouTube saya. Insya Allah besok tayang jam 9, paling lambat jam 10. Nanti aku bisa juga kasih linknya di TikTok aku. Di ini gambar-gambar TikTok aku ya. Makanya sering-sering cek apa yang saya upload di YouTube-ku, itu dicek. Nanti saya kasih lihat linknya, ini loh video yang tayang. Jadi kalian tidak ketinggalan resep yang saya bagikan. Oh ya, akan ada tayang juga resep kue sakura ya. Terus mantau juga akan tayang ya di bulan-bulan ini. Makanya jangan sampai ketinggalan resep yang saya akan tayangkan. Dan ada
boleh dibuka, tapi hati-hati itu kena bukanya ke sini. Iya, ke situ. Iya. Ya. Cantik sekali. Cantik tidak menyusut. Cuma kurang mulus saja ya. Karena kan tadi ngadonnya pakai tangan dan ibunya yang mengadon karena belajar oma, sorry, omanya yang belajar. Tapi ini tidak kempes ya oma ya, cuma kurang mulus. Kurang karena mengadon baru sekali belajar baru omanya. Sekali ya. Besok belajar lagi. Besok belajar lagi katanya. Tapi hasilnya tidak menyusut, tidak kempes ya. Koko hanya saja kurang mulus banget. Karena dia cara mengadonnya tadi dia sendiri yang mengadon. Saya lihat-lihat dia, tapi ini sudah cukup bagus loh ya. Ini saya kasih angka nomor 8. Sisa 2% lagi mendekati betul-betul maksimal sudah, dia bikin. Hebat. Sudah berhasil namanya. Sudah berhasil ini namanya ya. Sudah 80% berhasil. 20%-nya hanya untuk menghaluskan ininya saja. Rotinya saja. Oma langsung dibungkus. Oke, pakai plastiknya yang ukuran 13x13. Langsung baponya dibungkus. Ini baponya sama sekali tidak menyusut, tidak kempes, hanya saja kurang mulus karena tadi diulang pakai tangan sama Oma yang namanya juga belajar ya. Tapi ini sudah 80% mendekati hasilnya yang betul-betul maksimal. Ini saya ya. Ini sudah dingin. Ini sudah dingin, masih empuk. Sudah dingin baru dimasukin plastik. Iya, ini omanya. Halo. Oke, ini sudah dibungkus ya. Seperti ini hasil baponya, mulus, glowing ya. Koko tidak menyusut, tidak mengkerut. Ini sudah dikemas. Oke. Cantik sekali baponya. Ini yang coklat. Ini yang coklat. Oke. Ini yang isi ayam ya. Aduh, masih panas ini ya. Ini saya reviewkan ke kalian tekstur baponya. Cantik banget. Nih. Bapo yang berhasil, kulit luarnya bisa dikupas. Oke, ini saya kupas ya. Saya kupas dulu kulitnya. Aduh, enak sekali ini. Ini ya, bapo yang berhasil itu kulitnya bisa dilepas. Nih. Cantik banget. Dan ini empuk sekali. Nih. Masih panas sayang. Panas. Oke, ini sudah saya lepas, saya copot kulitnya. Jadi bapau yang berhasil itu kulitnya bisa dilepas. Ini saya belah ya, sebentar dulu. Ini saya belah. Isinya ayam, enak sekali. Wow, mantap ya, seperti ini ya. Ini ada saus. Ini enak sekali. Coba di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat ilmunya yang saya bagikan hari ini. I love you so much. Bye. Sudah, ibu kalau mau makan nantinya lebih ya, makan. Sudah, selesai sudah. Oke, ini hasil baponya sudah jadi. Bisa langsung dibawa pulang setelah belajar bersama Devita, dapur Devita. Gimana sip ya? Gimana belajar bersama Devita hari ini bikin bapau? Menyenangkan. Iya, menyenangkan. Enak. Santai. Tidak ada deg-degan. Iya, tidak ada deg-degan. Hasilnya tidak mengecewakan. Iya. Dan baponya ini bisa bertahan keempukannya ya, karena sudah langganan. Iya. Sampai 3-4 hari. Iya, empuk. Tidak keras. Kalau bapau yang di luar yang dibeli gimana, Mas? Kalau yang di sepeda-sepeda yang pernah saya beli tidak mau empuk seperti ini. Iya. Tapi kalau yang di sini saya baru belajar baru satu kali ini aja hasilnya empuk. Empuk. Walaupun sudah bermalam ya. Iya. Bermalam 1-3 hari masih empuk. Masih empuk. Iya. Oke, terima kasih sudah belajar di dapur Devita. Bye. Makasih, Oma. Makasih. Makasih. Oke.